Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menyembah Engkau dan memujimu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah kau? Katakan lagi, siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkatmu, berkatmu yang telah ku terima sempat membuat aku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Lagi Bapak Ibu katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah kau. Oh, siapakah aku ini, Tuhan? Cari biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan
sembahkan. Lagi Bapak Ibu, seteraku katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami menerima berkat Tuhan. Kami menerima kebaikan Tuhan. Hari ini kami membuka hati kami dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab satu pribadi yang layak untuk menerima korban syukur kami tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang menyembah. Mari Bapak Ibu saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan yang limpah di hidup kami, di hidup kami. Oh, hati kami bersyukur. Oh, dengan ini kami balas cintamu, dengan ini kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Oh, tiada yang lain yang kami mau beri bagi-Mu selain pujian, sembah syukur kami hanya bagi-Mu. Ya Tuhan, terimalah korban syukur, terimalah sembah puji dari hati kami. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, hanyalah untuk-Mu. Dari hatiku, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kalau kami melihat hidup kami sampai hari ini, kami boleh disertai, kami boleh diberkati oleh Tuhan, kami boleh dilindungi oleh Tuhan, kami boleh menerima segala kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan?
sehingga Engkau mengindahkan setiap kami. Siapakah kami? Kami yang berharga di matamu. Tuhan, dengan cara ini kami rindu membalas Tuhan segala kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dengan inilah kami membalas cintamu dan kebaikanmu. Menyembah dengan sungguh-sungguh. Memuji dari hati kami kepada Tuhan. Menaikkan korban syukur kami dari hati kami yang tulus. Kami berkata, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Satu kali lagi angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Lagi katakan, siapakah? Siapakah aku ini Tuhan? Cari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Biar segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan kami, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita semua berkata bersama-sama, amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai kami dan saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau melawat kami dan saatnya kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua untuk kami boleh mengerti, menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami kerjakan, lakukan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa mengubahkan kehidupan kami. Kami buka hati kami lebar-lebar dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GSKI Betani dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema membangun satu hubungan, relasi dengan Tuhan. Ada terusannya, membangun sebuah relasi yang benar, yang berkualitas. Ya, kita lihat dulu di dalam Ibrani 10, saya bacakan mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa sekarang kita sudah ada di dalam minggu terakhir bulan Maret dan bulan depan, bulan April, kita akan memperingati satu peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan kita, yaitu memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib bagi kita semua. Dan kita semua juga mengerti bahwa apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib, ada hal penting yang dilakukan di atas kayu salib, yaitu melalui kematiannya itu, yaitu Dia menebus segala kesalahan dosa kita, menebus hidup kita, Dia ada pengampunan dosa, dan kemudian kita diperdamaikan dengan Tuhan. Satu hubungan yang terputus yang dulunya kita semua rusak, hubungan yang sudah rusak oleh karena dosa. Ingat peristiwa Adam dan Hawa, bagaimana karena dosa Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden, tempat di mana mereka selalu bisa kontak, berhubungan, membangun relasi dengan Tuhan. Dan saat itu karena dosa, maka hubungan ini terputus. Dan kita bersyukur karena melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka hubungan yang putus ini dipulihkan kembali. Ya, saya bacakan ulang ayat 19, Ibrani 10. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa, yang istimewa bagi kita semua. Ya, orang-orang yang dipilih, dipanggil, menjadi orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena kita bisa menghampiri Allah. Kita bisa masuk dalam hadirat-Nya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dan kita bisa membangun satu hubungan, satu relasi, satu keintiman dengan Tuhan. Ya, saya masih ingat ya, suatu peristiwa bertahun-tahun yang lampau ya, memang inilah yang harus kita diingatkan terus-menerus ya, ketika saya mempersiapkan renungan firman Tuhan ini, tiba-tiba saya ada satu lembar kertas yang ada catatan saya. Di situ ada pesan dari pada waktu itu seorang pendoa ya di sebuah gereja, dan sudah lama, tahun 2010 saya catat tanggalnya ya. 2010 dia mengatakan demikian, "Pak," dia bisikkan saya, "ada pesan Tuhan yang kuat bahwa Pak harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan." Nah, saya percaya. Memang ini yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki relasi, hubungan, kedekatan. Kenapa? Karena kehidupan kita, baik kehidupan saat ini, masa depan kita, bahkan sampai kekekalan, itu ditentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, sangat bergantung bagaimana relasi kita dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Ya, saya percaya ya, keberhasilan, kemenangan kita menghadapi godaan, cobaan ya, juga kemenangan kita menghadapi setiap pergumulan hidup, baik masalah, persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masalah bisnis dan sebagainya, itu tidak ditentukan oleh kemampuan kekuatan kita, juga tidak ditentukan bagaimana keadaan saat ini, tetapi semuanya tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini saya ajak kita semua untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun sebuah relasi. Dan memang seolah-olah hal ini ada sesuatu yang sering kali didengung-dengung, tapi inilah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, membangun relasi. Memang tidak otomatis sebagai orang percaya, kita tidak punya otomatis punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Ini harus diupayakan, diusahakan. Melalui apa? Kita tahu semua. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ibadah doa malam semacam ini. Kita datang kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah satu aktivitas untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam saat-saat teduh kita, dalam pujian penyembahan kita, di dalam mesbah keluarga, bahkan di dalam setiap aktivitas kita, kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini membangun satu kehidupan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini bukanlah
hanya sekedar hubungan. Karena memang hubungan itu punya tingkat, ya, kualitas yang bermacam-macam. Contoh ya Pak, Bapak Ibu Saudara ngasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita punya hubungan bisnis, ya, hubungan untung rugi. Ya, itu dibanding dengan hubungan pertemanan, itu pasti beda. Tingkat kualitasnya pasti beda. Pertemanan berbeda dengan hubungan dalam antar sahabat, ya. Ada tingkat masing-masing, ada keintiman yang lebih di situ. Antara keluarga, antara saudara, antara suami istri. Sesuatu hubungan yang berbeda kualitasnya. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana apa yang dikehendaki Tuhan, diinginkan Tuhan. Tentunya adalah satu hubungan yang benar. Hubungan kita dengan Tuhan yang benar, yang berkualitas. Apa itu? Yang pertama, satu hubungan yang dibangun dengan iman. Ya, dengan iman. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 kita tahu definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu itu disebut sebagai iman. Dasar di dalam Alkitab ditulis bahwa dasar itu adalah pondasi, penopang, ya, jaminan yang kokoh. Dan itu adalah yang kita kenal, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, di bagian lain kitab Ibrani dikatakan, Ia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia adalah penopang dari segala sesuatu. Yesus Tuhan kita. Artinya, hubungan yang dibangun dengan iman itu berbicara bagaimana Kristus Yesus menjadi dasar, menjadi pusat seluruh kehidupan kita. Menjadikan Yesus, menempatkan Yesus sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai yang kita percayai dan kita taati. Menjadikan Dia sebagai jaminan kehidupan kita, masa depan kita. Jaminan kebahagiaan, kesuksesan kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah segalanya dalam kehidupan. Sumber segalanya dari kehidupan kita. Ini yang dimaksud bagaimana kita membangun dengan iman. Ya, dengan iman. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus membangun iman kita. Dan kita tahu firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Roma 10 ayat 17. Dari mana datangnya iman? Iman datang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu untuk itu. Sebagai orang percaya, kalau kita ingin rindu hidup berkemenangan, kalau kita ingin mempunyai satu hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita harus memiliki iman yang teguh, yang kuat, yang selalu diperbarui dari hari ke hari dengan cara mendengar firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang dikatakan Tuhan, itulah dasar kita untuk percaya. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, itulah yang kita percaya. Apa yang diinginkan Tuhan, yang dikatakan melalui firman-Nya, itulah yang kita kerjakan, lakukan. Dan kita harus mendengar itu terus-menerus secara kontinu. Gak bisa kita mendengar, tahun lalu kita sudah membaca firman Tuhan, tahun lalu kami mendengar firman Tuhan. Enggak, setiap hari. Ya. Kalau kita ingat peristiwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, setiap hari mereka diberikan mana. Mana ini lambang firman Tuhan. Makanan. Makanan rohani kita. Setiap hari. Tiap-tiap hari mereka memungut mana. Dan mereka makan mana itu. Mereka tidak bisa menyimpan mana hari ini untuk besok. Saya percaya. Iman kita hari ini. Tidak akan mampu menghadapi. Kehidupan kita di hari esok. Tetapi iman itu. Harus selalu dibarui. Dari hari ke hari. Oleh karena itu, ini mau saya luruskan Bapak Ibu ya. Jadi iman itu ya, yang seringkali orang dunia bahkan orang-orang percaya mengatakan, iman itu sama dengan berpikir positif. Ya. Selalu kalau kita mendengar perbincangan orang-orang, selalu banyak orang berkata,
Kita harus berpikiran positif ya di luar sana ya, di luar pengertian orang-orang percaya, benar mereka harus berpikir positif. Tetapi iman itu bukan berpikir positif. Memang iman itu selalu positif, tetapi beda antara berpikir positif dengan iman. Kelihatannya sama, tetapi sesuatu yang bertolak belakang. Kenapa? Karena orang yang berpikir positif itu sumbernya dari diri sendiri. Dari hati manusia, dari pikiran manusia, dari keinginan manusia, keyakinan kita sendiri. Tetapi iman sumbernya, dasarnya adalah firman Tuhan. Sumbernya adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan iman, kita harus mengerti bahwa iman itu bukan meniadakan kenyataan fakta. Banyak orang menipu diri sendiri sekarang ini. Dan kita selalu diajarkan untuk berbicara tentang sesuatu yang positif. Contoh ya, ketika kita mengalami pandemi COVID ini, banyak orang ngomong, sudahlah jangan ngomong COVID, COVID, COVID. Semakin diomongkan, semakin COVID ini merajalela. Oh, iman itu bukan meniadakan fakta. Jangan ngomong-ngomong hal-hal yang sakit, penyakit, dan sebagainya. Ngomong aja hal yang menyenangkan. Sekali lagi saya ingin luruskan. Iman bukan meniadakan kenyataan. Bisa saja pandemi COVID terserah bisa ada di dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami selama 2 tahun. Tetapi terbukti bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan sanggup kalaupun kita terpapar. Tuhan sanggup menyembuhkan. Itulah iman. Mungkin hari ini ada, masih ada yang terpapar. Meskipun saya lihat sudah melandai ya. Dan memang sekarang akibatnya gak terlalu serius. Tetapi mungkin masih ada. Tetapi kita gak memungkir bahwa mungkin kita bisa terkena, tetapi kita punya iman percaya bahwa firman Tuhan katakan dia sanggup menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan kita semua. Itulah iman. Iman itu sumbernya dari Tuhan, tetapi berpikiran positif sumbernya dari diri kita sendiri. Jadi iman itu bukan mengambil sesuatu dari Tuhan, tetapi iman itu adalah cara. Bukan cara untuk kita mengambil, tetapi cara untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Iman bukan juga asal comot Alkitab untuk memuaskan keinginan kita, untuk mendapatkan keinginan kita. Iman semacam ini lebih pantas disebut sebagai, ya itu tadi, satu keyakinan diri sendiri, satu pikiran positif. Ya, dan ini tidak bisa mengubah kehidupan kita. Tidak ada artinya sama sekali. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, iman yang benar, yang berasal dari Allah, dari firman-Nya, sebagai sumber yang kita percaya dan akui, itulah yang akan membuat kehidupan kita, keadaan kita semakin hari semakin baik. Itulah landasan hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan ketaatan akan firman Tuhan. Yang kedua, satu hubungan yang berkualitas dengan Tuhan adalah hubungan yang dibangun bukan hanya berdasar iman, tetapi berdasarkan pengharapan di dalam Dia. Ayat 23 Ibrani 10 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi begini, kita bisa percaya. Ya. Oh, kita bisa mempercayai setiap firman Tuhan. Kita percaya kepada Dia sebagai sumber segalanya. Tetapi gak cukup sampai di situ. Tuhan menghendaki kita bukan hanya mempercayai Dia, tetapi kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Dia. Itulah pengharapan. Kehidupan yang berserah total kepada Tuhan. Yang bergantung total, penuh kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. Ya, ini hal yang berbeda, yang bertolak belakang. Kenapa? Karena ketika kita berserah, maka kita justru tidak mungkin akan menyerah. Ya, hari-hari ini, banyak kesulitan yang terjadi, dampak dari pandemi juga ada, dan memang sebelumnya sudah ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita, ada masalah dalam bisnis, ada masalah dalam keluarga dan sebagainya. Ya. Ada kegagalan-kegagalan, banyak orang yang berusaha melakukan sesuatu, hari ini gagal.
lakukan lagi, membangun sebuah usaha mungkin gagal lagi. Membangun bisnis lagi, gagal lagi dan berkali-kali gagal. Akhirnya menjadi apa? Menyerah. Putus asa. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan lagi. Banyak orang yang ingin membangun keluarganya dengan baik ketika membangun sebuah pernikahan. Mereka menginginkan sebuah keluarga yang bahagia, yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi di dalam kehidupannya, ternyata setelah beberapa waktu berlalu, hari-hari ini banyak di dalam keluarga-keluarga yang antara suami istri gak harmonis. Dan saya percaya mereka pasti ingin dipulihkan. Paling tidak salah satu ingin dipulihkan. Atau dua-duanya bahkan ingin dipulihkan. Mereka berusaha untuk memperbaiki. Mereka berusaha untuk melakukan. Berusaha menerima pasangan masing-masing. Tetapi satu saat mentok. Kok tetap aja seperti ini? Diusahakan lagi berbulan-bulan. Tetap aja. Gak ada perubahan sama sekali. Dan akhirnya menjadi tawar hati. Menjadi terserah. Apa jadinya? Terserah sudah. Tidak punya. Melupakan lagi tujuan awal dari sebuah pernikahan. Melupakan apa yang menjadi keinginan kita, mimpi kita. Bahkan di dalam pelayanan juga sama. Hari-hari banyak juga hamba-hamba Tuhan yang melayani sudah melupakan tujuannya. Melayani hanya sekedar melayani. Kehilangan tujuan. Kehilangan mimpi-mimpinya. Tetapi perhatikan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu akan tetap kuat. Dan mampu menghadapi. Tidak menyerah di dalam segala keadaan. Semua apapun kesulitan, semua tantangan. Bahkan ketika menghadapi tembok-tembok yang berbicara mengenai kegagalan-kegagalan yang saya sampaikan. Orang yang berserah kepada Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu selalu mendapatkan kekuatan. Untuk melewati semua, melalui semuanya. Dan saya percaya ketika kita bisa melalui, ini yang diinginkan Tuhan. Kita membangun satu hubungan. Tuhan menghendaki kita ini mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian di dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya semua dari kita sebetulnya menghadapi masalah yang sama. Kita menghadapi keadaan yang sama. Tetapi yang membedakan bagaimana kita bisa melalui semua. Yaitu kekuatan dari Tuhan ketika kita hidup berserah kepada Dia. Dan itu penting sekali untuk kita mau berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang ya, janji-janji Tuhan itu. Kita pegang, tetapi seringkali fakta apa yang terjadi dalam kehidupan kita bertolak belakang dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Karena jalan Tuhan beda dengan jalan-jalan kita, cara Tuhan beda dengan cara kita. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, ini yang membuat kita selalu bisa melaluinya. Karena kita tahu bahwa ujung-ujungnya, semuanya untuk kebaikan kita semua. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kehidupan kita semua. Dengan berserah apapun yang kita alami, kita tetap bisa menghadapi. Bahkan akan mengalami kemenangan. Ayo belajar berserah. Apapun yang terjadi, belajar berserah. Melihat masalah persoalan yang sulit, belajar berserah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita jalani kehidupan ini. Jangan lari dari masalah, dari kenyataan, dari hal-hal. Tapi kita hadapi bersama dengan Tuhan. Karena di ujung sana, Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saya cepat aja. Hubungan yang berkualitas adalah hubungan yang dibangun di atas dasar kasih. Inilah yang dikehendaki Tuhan, satu hubungan yang berkualitas, yaitu relasi dengan muatan kasih. Saya ingat tentang firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Efesus. Oh, jemaat di Efesus ini jemaat yang luar biasa, bahkan Tuhan memuji, tetapi sekaligus juga mencela. Saya catat di sini bahwa mereka itu tekun. Mereka berjeri lelah, tidak kompromi dengan orang jahat, sabar menderita karena Tuhan. Secara lahiriah, jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Tetapi, Tuhan mencela mereka. Kenapa?
Karena satu hubungan. Ketika mereka melakukan aktivitas rohani, ketika mereka melayani, mereka beribadah, itu dibangun bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan, aktivitas apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana atau mengapa kita melakukannya, apa yang jadi landasannya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, yang tidak kita lakukan dengan kasih, semuanya itu sia-sia. Dan yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus adalah mereka meninggalkan kasih mereka, firman Tuhan tegur. Karena mereka sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan ini mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin kita kehilangan kasih atau bahkan kita sudah tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Pernyataan kasih kita kepada Tuhan yang dulunya kita melakukan aktivitas yang saya sebut sebagai kegiatan rohani, melayani, beribadah, berdoa, memuji, melakukan sesuatu, memberi, ya, menjadi kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Yang dulunya adalah satu pernyataan kasih kita kepada Tuhan, mungkin hari-hari ini sudah berubah menjadi sesuatu aktivitas kegiatan, suatu rutinitas, satu hal yang ada kejenuhan di situ. Tidak ada lagi kasih di situ. Yang dulunya sebagai pernyataan kasih sekarang menjadi sesuatu tugas, kewajiban dalam kehidupan kita. Dulu kita melakukan sesuatu dengan berapi-api. Bahkan membaca firman Tuhan, ada gairah melayani Tuhan. Roh kita menyala-nyala. Memang ini yang dikehendaki Tuhan. Hukum utama yang terutama selalu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Segenap kekuatan, segenap itu berbicara mengenai dengan gairah, dengan sesuatu yang semangat yang luar biasa karena kasih. Tetapi hari-hari ini, seiring dengan kehidupan kita, apalagi kena pandemi, ya, orang-orang bahkan aktivitasnya pun, aktivitas rohani banyak yang ditinggalkan. Kita mungkin sudah merasa puas, oh aku sudah melakukan ini, itu aku sudah memberi, aku sudah melayani. Kita merasa bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan. Padahal Tuhan melihat hati. Melihat apa. Bukan apa yang kita kerjakan. Tapi melihat mengapa kita melakukannya itu. Segala sesuatu yang kita sebut sebagai tugas, kewajiban, aktivitas rohani itu. Kalau dilandasi dengan kasih. Itulah yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Tapi faktanya. Mungkin hari ini kita melakukan segala sesuatu. Pusatnya dari diri kita sendiri. Hari ini mari kita berubah. Kita perlu sekali lagi ingin saya sampaikan untuk menyadari, mengingat, mengalami kasih Tuhan dari hari ke hari. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita selalu mengingat akan kasih Tuhan. Mari kita mengalami kasih Tuhan. Ingat siapa diri kita. Dari sekian saya selalu melihat begini Bapak Ibu. Siapa saya? Begitu banyak orang sama. Bahkan saya jauh lebih buruk dari banyak orang. Tetapi luar biasa anugerah itu turun ke atas saya. Ke atas hidup saya. Tuhan memilih saya. Tuhan memanggil saya. Dia menjadikan saya anaknya. Orang yang dikasih. Biji matanya, berharga di matanya. Dan saya selalu melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Saya selalu mengingat kasih Tuhan itu. Kalau kita memandang salib Kristus, apa yang diperbuat di atas kayu salib. Dia mati bagi kita. Dia raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi, Allah yang maha besar, maha kuasa. Sekaligus, dia mau turun ke dunia untuk menebus kehidupan saudara, bapak, ibu semua dan saya. Kita semua mengalami kasih Tuhan dan kasih ini harus diperbarui. Kita harus menikmati kasih Tuhan sehingga hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang bisa diikat ada muatan kasih di situ. Sehingga ketika kita beribadah, kita berdoa, ketika kita melakukan aktivitas rohani, kita melakukan dengan antusias, dengan satu kerinduan, dengan kasih di dalamnya sehingga dikatakan kita bisa. Sampai kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Sekali kita bisa menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang ditulis dalam Mazmur.
Mazmur 27 ayat 4 mengatakan demikian, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Makanya di dalam Mazmur yang lain ditulis juga, Daud menulis Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah-Ku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ketika kita punya satu hubungan yang ada muatan kasih yang didalandasi dengan kasih kita kepada Tuhan, setiap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ibadah, pelayanan, ketika kita memberi, kita menolong seseorang, ketika kita mungkin melayani dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita melayani di FA, kita melakukan aktivitas mesbah keluarga, membaca firman Tuhan, maka kita bisa menikmati itu semua. Menikmati. Dan kita ingin terus berlama-lama ada di dalam hadirat Tuhan. Karena itu, karena kita menikmati. Orang yang menikmati adalah orang yang kepingin berlama-lama. Apa yang menjadi kesenangan kita hari ini? Kalau kita menikmati itu, kita selalu ingin, rindu untuk melakukannya. Ketika kita bisa menikmati hubungan kita dengan Tuhan, hadirat Tuhan, aktivitas kegiatan rohani sebagai perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Inilah hubungan yang dikehendaki Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini kembali kita ajak semua untuk membangun, memiliki satu relasi dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan yang dibangun di atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Dan saya percaya firman Tuhan mengatakan, ketika kita memiliki satu hubungan yang berkualitas, yang digambarkan seperti ranting dengan pokok anggur itu, maka kita akan berbuah banyak dalam kehidupan ini. Kita akan mengalami perubahan. Karakter kita akan diubahkan menjadi semakin baik. Hidup kita diubahkan semakin baik. Kita akan berbuah di dalam pelayanan kita. Kita akan berbuah di dalam bisnis kita. Kita akan berbuah di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan akan menyatakan kehadiran-Nya. Tuhan akan menyatakan diri-Nya dalam kehidupan kita, kuasa-Nya, kebesaran-Nya, kemuliaan-Nya, kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, sehingga firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Membangun sebuah hubungan relasi, itulah yang Kau rindukan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, tangan-Mu terbuka lebar untuk menunggu kami menghampiri Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu saat ini juga berdoa untuk setiap pendengar yang mengikuti ibadah ini, yang mengalami banyak masalah, persoalan, mengalami pergumulan hidup, kesesakan di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu mohon Kau ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka, untuk memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan Kau sanggup dengan segala cara untuk memberkati kehidupan mereka. Bahkan keluarga-keluarga yang diambang kehancuran hari-hari Tuhan, Kau jamah, Kau lawat Tuhan, nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semua boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa di surga, dalam usaha pekerjaan, dalam setiap kesulitan ekonomi keuangan, di dalam nama Yesus, Tuhan Kau yang buka jalan, Kau buka pintu-pintu bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri sambil membuka kedua tangan-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah rahmat daripada Abba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus. Turun melimpah atas kita, menaungi, membimbing, menyertai, memberkati sepanjang hari ini. Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.